Rahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri, channel yang membahas masalah percintaan dan juga rumah tangga dari kacamata spiritual. Susuk tanam adalah jenis susuk yang penggunaannya harus dimasukkan ke dalam tubuh. Sebenarnya, semua tubuh bisa dipasang susuk tanam, namun yang umum hanya di beberapa daerah atau bagian tubuh saja yang dipasang susuk. Di antaranya ada di wajah, bibir, kening, payudara, hingga kemaluan. Tujuan atau manfaatnya pun berbeda-beda. Dipercaya jika dipasang di kemaluan, misalnya, jika seorang pria akan mendapatkan keperkasaan dan mampu memuaskan lawan jenisnya. Berikut 4 bagian tubuh manusia yang bisa dipasang susuk beserta manfaatnya. Yang pertama, di area wajah. Wajah adalah bagian yang paling umum untuk dipasang susuk. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan aura yang sempurna, supaya wajahnya cantik rupawan. Daerah wajah yang biasa dipasang susuk diantaranya di area dahi atau pipi yang bertujuan untuk membuka aura karismanya. Jadi ketika orang melihat si pengguna susuk itu, seakan terlihat jadi ganteng dan cantik atau good looking. Kedua, di area badan. Susuk di area ini biasanya dipasang pada bagian dada untuk kekebalan. Bisa dijadikan anti peluru atau anti tusuk. Jika untuk perempuan, bisa dipasangkan di area payudara supaya selalu terlihat kencang dan siapapun yang melihat atau menyentuhnya akan ketagihan terus. Ketiga, di area tangan. Pada area lengan biasanya bertujuan supaya kuat untuk mengangkat barang berat, khususnya para pekerja kasar. Selain itu, juga di punggung tangan supaya apa yang dipegang bisa didapatkan. Atau untuk atlet voli yang menginginkan pukulan keras, smash keras yang kuat, sehingga bisa menjadi atlet profesional. Keempat, di area kelamin. Susuk juga sering digunakan oleh manusia dalam urusan seks. Susuk di area kelamin biasanya berfungsi untuk daya tahan dan kekuatan. Untuk penempatannya, biasanya tepat sejengkal di bawah pusar. Selain dipakai untuk kuat dan ketahanan agar tidak mudah ejakulasi, penggunaan susuk di kelamin juga bisa membuat lawan si pengguna jadi ketagihan. Contohnya, dengan susuk sekar power strength, susuk vagina yang mana ketika seorang wanita menggunakannya, maka lelaki yang bersenggama dengannya akan ketagihan. Itulah 4 bagian tubuh yang bisa dipasang susuk. Tentu saja sudah sering saya ingatkan ya, bahwa penggunaan susuk tanam sangat berbahaya bagi si pengguna. Solusi lainnya, Anda bisa menggunakan susuk modern yang lebih aman tanpa efek samping. Layanan pemasangan susuk modern disediakan oleh Mbak Witri, di mana kelebihannya bisa dipasang secara jarak jauh, aman dan tanpa resiko. Layanan pasang susuk yang saya sediakan memiliki wujud fisik berbeda-beda. Wujud fisik tersebut kami sebut sebagai sarana. Sarana ini berbeda-beda. Ada yang berupa penanaman energi susuk, batu mustika, perhiasan seperti kalung, cincin, gelang dan sejenisnya, serta minyak wangi. Untuk pemasangan susuk modern, Anda bisa menghubungi saya, Mbak Witri, atau asisten saya, Mbak Laras, di kontak telepon yang ada di bawah ini. Selain pemasangan susuk modern, Anda juga akan dibimbing langsung oleh Mbak Witri agar hasilnya maksimal. Alam semesta telah mengarahkan Anda kepada informasi ini. Sekarang saatnya Anda mengambil tindakan nyata. Dimulai dengan menghubungi kami sekarang, karena sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai.
Sekian sedulurku, saya Mbak Witri, pakar metafisika kejawen dan ratu susuk Jawa, pamit undur diri. Salam Rahayu.